anak-anaknya rata-rata anak-anak tahu kan. Wah, kenapa sih kalau ada ketawa nggak dikasih tahu? Terus soalnya karena ini itu untuk monitor penjaga. Pak Presiden mau datang, malamnya itu ada mobil-mobil tank dan juga mobil-mobil Brimob PM semua berkeliling di Gunung Kidul seperti mau perang. Saya sebagai ketua partai, saya ditelepon oleh kader dan simpatisan yang saat itu diparani dua orang yang mengaku pas pampres untuk menurunkan bendera. Kenapa Presiden mau lewat kok takut dengan bendera? Saya begitu. Akhirnya anak yang ditekan oleh pas pampres itu mengantarkan dua pas pampres itu bertemu saya. Saya ditanya, Bu, siapa yang bertanggung jawab dengan benda ini? Oh, saya yang bertanggung jawab. Ada apa, Mas? Di situ langsung oleh beliau berdua, saya diminta menurunkan. Saya jawab, mana aturan yang menegaskan bahwa Presiden mau lewat bendera PDI harus diturunkan? Ya ini tidak ada, Bu, tetapi ini untuk mengamankan Presiden. Presiden nanti mau jalan, minimal jalan yang mau dilintasi Presiden untuk tidak dipasang bendera. Lho, Presiden itu jalan dari Jogja sampai dengan di sini, 3.000 bendera kami sudah ada. Saya tidak mau menurunkan kecuali ini perintah Presiden, silahkan saudara turunkan dan saya akan menunggui. Mereka menyampaikan, kami tidak bisa menurunkan, Bu, karena yang pasang bukan saya. Jadi ibu yang harus menurunkan. Saya jawab, mohon maaf, di dalam adabnya PDI Perjuangan, bendera yang sudah kami kibarkan pantang untuk diturunkan. Dan seandainya diturunkan dengan diam-diam, kami akan mencari orangnya dan kami akan menumpahkan darah di situ. Kami tanyakan, sedemikian takutkah Presiden dengan bendera PDI Perjuangan? Sedangkan beliau menjadi presiden itu karena PDI Perjuangan berkibar di seluruh Indonesia. Nah begitu, ini perintah dari tim pengamanan presiden dan protapnya seperti itu. Mohon ibu untuk memahami, presiden 2019 setelah 2014 kemanapun justru kami diminta untuk pasang bendera PDI Perjuangan saat beliau datang. Apa bedanya dengan sekarang? Kenapa bendera PSI bahkan sampai dengan jam 2:30 pagi ada dropping bendera PSI 3 truk, kok mereka tidak dilarang? Saya tanya begitu. Kenapa ada bendera Gerindra juga dipasang malah di lokasinya Pak Presiden tidak dilarang? Kenapa ada bendera yang lain tidak dilarang? Dari masyarakat kecil yang dulu berjuang dengan penuh ketulusan untuk Bapak Jokowi kami dampingi, dari posisi sebagai wali kota, gubernur, presiden, seluruh anak ranting-ranting kami ini berjuang dengan ketulusan tanpa mengharapkan sesuatu kecuali Indonesia lebih baik. Kenapa yang terjadi di Gunung Kidul ketika menjelang kehadiran Bapak Presiden Jokowi yang sangat kami hormati, tapi kemudian dilakukan pengerahan dari aparatur negara, bahkan menggunakan mobil-mobil yang menunjukkan negara sepertinya dalam keadaan genting, rakyat sepertinya menjadi ancaman, dikerahkan kendaraan-kendaraan militer untuk menakut-nakutin rakyat, bahkan bendera PDI Perjuangan, kami ini peserta pemilu resmi, dijamin oleh undang-undang, tetapi mengapa untuk bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan, sementara PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan bertrek-trek datang ke Gunung Kidul? Ini merupakan suatu perlakuan yang tidak adil. Kami mengharapkan, kami mohon agar Presiden Jokowi dapat menunjukkan keteladanannya setidaknya terhadap apa yang dialami oleh korban-korban tindak kekerasan tadi. Bapak Jokowi berkenan untuk menyampaikan sikapnya agar aparatur negara tidak boleh bersikap seperti itu terhadap rakyat. Mau mendukung Pak Prabowo Gibran monggo, tetapi jangan gunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.